Di kawan. Oh, kamu saya si rukit. Pasang kayak si rukit baina. Pipe overflow bypass overflow ah kawan. Eh lagi satu ada sini. Sebentar nanti kita pasang. Hehehe. Itu timba ke saya nanti kawan. Yo nanti kerja nanti. Kerja di abun pakai. Kya kya. Ini dia proportional welder. Oh bah. Ukur dari har house ini itu. Ini untuk saya loh. Har house kan. Jadi akak asin dah tuhunan dah tahu. Nak sendatan, ya. Tengah hari ini project di tanam merah Kelantan, tapi cuaca sini hujan sekejap berhenti sekejap, jadi kita terpaksa rehat dulu. Sekarang ini jam 12:30 baru lepas makan. Sekejap lagi kita naikkan ini. Sekarang rehat-rehat dulu. Oke. Kawan kita tengah rehat-rehat dalam penjara water tank. Inilah tempat kita berteduh apabila hujan. Oke lah guys, sekejap lagi kita sambung kerja, tapi mungkin tidak dapat terekam. Oke. Dino kon. Sekejap lagi silo ini kita akan bawa dia naik atas ya. Boleh, boleh, boleh. Bang, tariknya. Bang.
mampus lah ini macam. Hujan tak pandai berhenti kawan. Ini silo semalam mau naik pun tidak jadi. Duduk bawah saja, dia mau duduk atasnya. Hujan-hujan pun kena buat juga. Akhirnya naik satu biji silo lah. Satu biji sudah naik. Lagi ada dua biji. Satu belum sampai. On the way. Operator. Kawan, kita melihat spomen ada atas, satu orang saja. Spomen ada atas. Okey, kaki semua okey ya? Bang, okey ya? Kaki semua okey? Oh, bingung. Nombor tiga punya silo baru sampai dari Jepun. Lori parking bawah. Tadi dia turun dari sini, sudah tiga kali pindah, dia sudah naik atas. Oke, mau pasang di sana. Ada 300 meter lagi mau baru sampai. Silo yang terakhir kita naikkan di sebelah ini. Oke, juga operator. Ya, jentera-jentera lain. Oke guys, sekali lagi kita naikkan. Thank you.
25 ton saja. Biasanya saya gunakan ini adalah 50 atau 45. Kali ini crane agak kecil sikit. Oke, tiga-tiga sudah naik. Satu shaker sudah sangkut di sini. Kita buka. Malah. Akhirnya selesailah sudah. Kami naikkan mecing plan 3 biji silo. Oke, ini pemandangan dari belakang. Yang tempoh hari saya buka di batang tali. Nah, ini dia. Kita pasang siap. Barang-barang besar semua sudah naiklah. Wah, putih ya. Sudah nampak. Sudah nampak jelas. Ya kawan. Ini kawan tengah welding pipe overflow. Ini dia. Ini bertujuan untuk mengurangkan pressure angin. Bila dia pump sebelah sini, dia akan bypass pergi sini. Jadi dia berfungsi itu overflow lah. Okay. Jadi sini ada satu lagi. Kejap lagi kami pasang. Kami kawan profesional welder. Hari ini ada matahari tapi kurang. Sudah 4 hari kami kerja sini guys. Hari-hari hujan. Tengok tadi pagi ada hujan basah. Hari-hari hujan, Kelantan hari-hari hujan. Tempat kami di sini ialah tanah merah. Kami sekarang ni berada dalam 65 kaki lah. 65 kaki saja. Masih sirih. Lama masih jatuh. Masih. Ah, dikasih gup nda. Oke. Semoga bertemu kembali di lain project. Lain konten Abun Kakai. Terima kasih. Akhirnya selesailah sudah. Kami naikkan mecing plan 3 biji silo. Ini pemandangan dari belakang. Yang tempoh hari saya buka di batang tali. Nah, ini dia. Sudah pasang siap. Barang-barang besar semua sudah naiklah.
Gara-gara hujan kerja, kasut pun sudah hangkang.